Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sedikit melenceng berkaitan dengan keputusan pemerintah soal angsuran atau pinjaman-pinjaman yang ada di bank ataupun di leasing ataupun lembaga keuangan atau non-bank juga ya. Nah, kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara mendapatkan kemudahan untuk keringanan bagi bapak ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang ingin mendapatkan keringanan. Nah, memang banyak yang simpang siur ya sampai saat ini keputusan dari pemerintah ternyata nggak sampai ke bank ataupun finance tersebut. Nah, solusi saya ini adalah trik paling jitu. Nah, saya pribadi memang pernah di bank ya, di salah satu bank terkenal di Indonesia. Nah, langsung saja ini teman-teman, apabila yang punya angsuran baik di finance ataupun di bank, datang saja ke bank tersebut yang Anda tuju. Umpamanya Anda datang ke BRI. Nah, misalnya jangan Anda sampean teman-teman sahabat punya pinjaman, silakan ajukan yang namanya restruktur. Restruktur adalah suatu keringanan untuk nasabah apabila minta keringanan. Masalah itu nanti di ACC atau enggak, saya yakin pasti ya ACC. Ajukan saja, minta restruktur keringanan untuk penangguhan angsuran. Caranya adalah datang, temui dari bank tersebut, CS tersebut untuk minta restruktur. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.